Yo, halo people on the world. Balik lagi sama Orewa, admin yang paling skuk dung rak dung usna. Pokoknya gak ada obat ya guys ya. Kelas saya kali ini gue main game Higan Erotil ya. Akhirnya sudah hadir di toko Dudung Hyuga. Ya langsung aja lah kita masuk ke dalam gamenya. Oke langsung aja guys, ini dia untuk beranda dari gamenya ya. Bentukannya seperti ini guys. Ya sorry banget kagak dari awal karena gue udah pernah mainnya ya waktu zaman purbakala, waktu close beta kalau nggak salah ya. Takutnya biar nggak bosan gitu ya, langsung aja ke berandanya ya. Jadi dia untuk reward pertama ya, misi-misi yang gue selesain tadi sih sebenarnya. Gue tahu level 2 ini men, reportasi ya namanya. Itu nyampe 3 digit yang bener aja, nyampe beratus-ratus kan nanti levelnya, gue nggak tahu men by the way. Oke ini apa, wish, langsung dikasih gacha kah? Langsung kasih gacha ini men, sekali doang si anjing ya. Gachanya pelit banget, buset. Tapi kayaknya nanti ada lagi sih, gua belum buka sih ya, belum buka hadiah praregistrasinya guys. Jadi gua nggak tahu nanti isinya apa aja guys. Kini dia untuk gachanya seperti inilah tampilan gachanya, dapat waduh, dapat loli wangi-wangi, sayang banget karakternya R ya. Ini harusnya SSR sih yang beginian mamen ya. Dikasih R doang, buset raritinya guys. Langsung saja loli ike-ike ya mete, kuda lumping kita dipakai ya guysnya. Dipakai ya. Pakai apa bang? Oke ini apaan guys? Cerot. Wow, itu buat counter juga ya. Buat bukan counter, buat apa ya? Nge-counter ya, bukan counter buat beli pulsa men. Dan ya jadi untuk battlenya seperti ini ya. Jadi ini itu bukan turn based ya, bisa dibilang idling gitu men. Dan untuk skillnya itu diarah-arahin kartunya ya. Jadi nggak cuma asal mencet doang ya. Kalau arahinnya ke belakang ya ke belakang gitu men. Jadi kagak bisa gelut cuy. Jadi harus benar-benar diarahin ke musuhnya, untuk healnya juga ya. Jadi untuk healer-healernya juga diarahin juga men ya. Jadi nggak sembarangan, intinya seperti itu cuy. Oke langsung saja nih dia. Gelutnya seperti ini men. Formasi. Untuk karakternya di sini tuh nggak cuma yang wangi-wangi ya guys ya. Jadi yang berbatang juga ada, tapi gua sih lebih prefer kalau game-game gacha begini yang wangi dulu cuy ya. Yang lain mah belakangan aja men ya. Yang penting waifu number one, waifu collection itu number one ya guys ya. Itu dia, untuk yang lain mah bodo amat ya, yang berbatang mah yang penting koleksi waifu dulu guys. Oke langsung aja cuy, ini gelutnya. Nah ini dia cuy, diarahin. Jadi untuk areanya juga ada yang AOE ya, ada yang biasa aja, maksudnya kecil cuy, kayak punya lu. Ini gaya lu banyak banget. Dan yang gua suka, jadi untuk alur ceritanya itu ada animasinya seperti ini guys ya. Jadi ini keren banget coy. Keren banget pokoknya, ada ceritanya begini. Tapi kita skip aja cuy biar mempercepat gua supaya bisa gacha ya, biar lihat-lihat juga untuk hadiah pra registrasinya apa aja sih. Oke langsung kembali aja guys mungkin ya. Dan ini dia untuk hadiah 7 hari loginnya men. Ada dapat karakter juga kah? Itu karakter SSR kah atau apaan tuh, gua nggak tahu guys ya. Sama tiket gacha itu yang terakhir ya. Dapat 2000 nggak tahu apa itu men, koin kah atau apa cuy. Jujur aja untuk item-itemnya gua belum tahu ya. Belum pada tahu, maksudnya belum pada hafal nanti gunanya buat apa aja men. Ya jadi ya seperti itulah pokoknya. Kita klaim dulu dapat loli yang ini kah? Ini mah udah dapat kan persen tadi. Oke sama si ini juga udah dapet gue coy. Tiket 10 kali gacha gratis. Wow ini nih dapat waifu wangi-wangi dong si media ya. Media masa emang meresahkan ya guys ya. Media masa emang meresahkan banget coy. Dapat skin juga cuy. Apa ini, blazing lighting. Namanya susah banget cuy. Namanya susah banget. Oke nih ini apalagi karakter lagi kah? Banyak juga ya rewardnya. Gua nggak tahu itu agak karakter atau apa men. Ini juga, ini udah dapet. Ini apa guys? Ini bola biji buat apa guys? Gua nggak tahu guys. Itu ada bola biji buat apa guys? Gua nggak tahu guys, jujur aja guys. Ya, jadi ya begitulah coy, pokoknya. Ini dia yang ditunggu-tunggu, langsung saja kita gacha guys. 10 kali 20 guaranteed ya. Jadi kita gacha 20 kali doang itu dapat ya, dan tiketnya gratis. Berarti ini sama aja dikasih SSR gratis ya, cuma ya gacha doang coy.
Ini untuk beberapa gacanya guys, cuma ada 3-4 banner ya. 4 banner ini nanti ada lagi atau enggak men? Biasanya sih kalau yang ini mah cuma sekali nongol doang men. Oke lah saja. Ikuse. Dapat apa memang? Ini apa nih, gimana nih? Ini aja lah ya, bodo amat coy. Mudah-mudahan aja langsung dapat ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan aja langsung dapat best ciluk. Wah, kagak anjing. Ini kagak ya. Eh, jujur aja kalau gacha begini gua kurang suka ya. Kejutannya itu kurang ya. Jadi kejutannya itu agak kurang aja men. Jadi ya udah tahu kita nggak bakal dapat gitu cuy. Harusnya warnanya kayak Honkai ya. Itu jujur aja gua lebih suka gacha Honkai men. Lebih tegang ya. Lebih tegang, kejutannya berasa cuy ya. Berasa. Biasa aja dong bang, lagi puasa nih bang ya. Isa subuh lohor asar. Alore, namanya gitu-gitu banget ya guys ya. Alore. Oke, dapatnya ini doang guys. Lumayan lah ya. Percobaan pertama lumayan, daripada lumayan semua. Oke, selanjutnya ini sih udah pasti dapat SSR sih. Ya, kalau ini udah pasti dapat SSR ya, guys ya. Oke, ini dia Mamang. Lah kok, wah kan. Tuh, kalau SSR begitu, cuy. Gua kira tadi kagak, men. SSR pasti beda bentuk nantinya, cuy. Ya, ini dia. Waduh, si Mireya. Gua enggak tahuin Mireya. Anak siapa, guys? Waduh, ini nih yang lagi puasa memang dikasih begini. Hator ya. Semangat, voice-nya kagak Jepun ya, jadi kurang kurang greget aja sih. Si Ume ya, dapat si Asa lagi. Asa tadi Isa ya, sekarang Asa. Buset, nanti Usu kah siapa lagi nanti guys? Nanti Usu, nanti siapa lagi? Udin kah? Pasti keluar. Oke. Dapat apa, guys? SSR-nya ngapa bapak-bapak? Kan gua udah bilang gua kenapa deh sumpah kalau pengen waifu men dikasih bapak-bapak mulu. Kalau entar SSR, entar rank S, entar tai kuda anjing, buset dah sumpah. Jadi kasar kan gua, men. Ngapa SSR-nya begini? Ini bisa di-reroll kagak-kagak, men. Ya ampun, pelit banget dah, sumpah. Aduh. Ini masih ada sih gacanya. Kita punya 6K itu, cuy. Kita punya 6K, dapat atau kagak, cuy. Gak berharap sih gua, cuy. Kagak berharap sih gua. Ini dia. Bim salabim, dapat apa? Prok. Waduh, ini dia udah bersinar mamang. Ciluk, bah. Enggak dikasih, cuy. Cuma SR doang. Yang penting wangi, cuy, SR-nya ya. Harus wangi SR-nya ya. Awas tuh kagak wangi ya. Dapat si Momel. Momel siapa? Momel anak siapa? Momel cocok. Namanya aneh-aneh banget ya, Mumel. Terus siapa lagi ya? Gak tau guys, gak guys. Si Roku. Roku. Temennya Toko. Oke, ini Galileo. Ada si Kodir. Kodir gak tau lagi guys juga guys. Kodir anak siapa guys? Kodir anak siapa guys? Kodir anak siapa guys? Oke, satu kali lagi. Untuk rate up-nya cuma berapa persen? 2% doang. Buset dah, SSR 2%. Cuma 2%. Astaga. Tapi termasuknya gede sih ya kalau 2%. Yang lain cuma 0,0000 ya. Ini 2% di ya, bersyukurlah cuy ya. Bersyukurlah ya. Aduh, parah. Ya lah, nggak apa-apa guys, nggak bakal dapet ini sih. Nah itu dia,
Guarantednya berapa yang tadi? 120 ya? Gede juga cuy. Guarantednya 120 kali gacha, memang. Luar biasa. Dapatnya yang itu-itu mulu. Yah, itu dia guys untuk gacanya ya. Jadi mungkin itu aja. Thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di next video.